السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى هذا المستفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آل وصحبه أجمعين أزواجه وذريته وتابعي تابعين إلى يوم الدين سمره وما هدى وجد وجلنا ولوم المشوية والملائكة المقربين خصوصا مولي ودى وخصوصا والدين الصالحة وصوب الحاجة شغل لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم العالمين اللهم الرحيم عليك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سمع رحيم القبور من المنات والمسلمين من شاء القربية خصوصا إلى أبينا وأبيكم شاول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لا رحم ولك مجئنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين رحمث عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبالخصوص على إستري إستريتة suami suami kita putra putri cucu cucu kita saudara kita جماهيرنا Muslimin muslimat mu'minin min di mana saja mereka berada semoga yang punya hajat dimakbulkan doa ya yang punya masalah diselesaikan oleh Allah yang sedang sakit diberikan kesabaran ketabahan semua oleh Allah yang telah pun kembali ke rahmatullah di sisi Allah dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah putra-putri cucu cucu yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara Kita doakan selalu semoga Allah memberi kemenangan pula juang lahir Palestine dan menghancurkan jenis Israel. Anatullah. Syaulilumul Fatiha. A'udhu bila minasyadana rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki umiddin. Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in. Ihdina surat al-mustaqim wa surat al-adhin alamta alayhim. Ghairi ma'adubi alayhim Amin. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا ومرنا واهل العقده من سنقول لنا ردينا ربا رب بالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا بكل امام وبالمؤمنين والمؤمنات اخوانا وبالقامه قبلات اللهم اكرمنا من قبل فهم اخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين اخر المرسلين الملائكه القربين الهنا ده مقصدنا وارتقى مطلبنا اعطينا محبه وعمل فدا اللهم افتح

di tahun baru 1446 Hijriah kita telah bertemu kembali dan kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menambahkan investment kita melalui masjid taklim hari ini tepat pada 1 Muharram 1446 bersama dengan 7 Julai 2024 Taniah dan Tuhan sekarang yang semalam telah mengakhiri tahun dengan beberapa doa dan amalan yang tertentu dan sudah berdoa untuk menghadapi tahun baru. Ya, doa doa itu adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka kita gunakan sebaik-baiknya dengan bahasa apapun juga. Karena berdoa Allah sudah berfirman udzuni atajib lakum mintalah kepadaku mesti aku beri. Jadi tahniah kepada tuan sekalian yang telah mengakhiri ya akhir tahun dengan husnul khatimah. Dan itulah yang kita minta selalu bersama tu imam kita Allahumma khtim lana bi khusnul Dan tadi malam adalah petang malam adalah akhir tahun 1445. Di mana kalau tuan-tuan bisa bersama di surau atau di masjid, setidak dinanya di rumah masing-masing telah melakukan uh, uh, permohonan kepada Allah taala yang isinya segala amal baik selama tahun 1445 Hijriah mau diterima oleh Allah. Dan kalau tidak banyak yang tidak baik atau banyak salahnya maksiat, mohon diampunkan Allah. Selesai sudah. Kita kembalikan pada Allah. Dan selepas salat maghrib, tuan-tuan membaca yasin tiga kali. Ada yang membaca yasin tiga kali, atau dua kali, atau satu kali. Atau hanya berdoa, silahkanlah. Yang penting, kembalikan segala kepada Allah Ta'ala. Baik tuan sekalian, dan kita teruskan. Di akhir nanti kita akan tambah sedikit. apa yang harus kita lakukan di hari Ashura Baik Kita sudah sampai dengan hadis ke-17 Muka surat uh, 45 Tajuknya adalah Memelihara anak yatim Sa Sa An Sahli bin Sa'id Al-Sa'di Radhiyallahu anhu Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ana wa kafilul yatim fil jannah hakala, wa ashara bisabat tihi wal wusto, wa bisababati wal wusto, wa farroja bainahuma. Artinya daripada Sahal bin Saad An, Rajul berkata Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang Aku dan penjaga anak yatim Berada dalam syurga seperti ini Baginda mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah Baginda sambil merenggangkan sedikit antara keduanya Jadi begini itu macam itu, ya, antara jari telunjuk dan jari tengah begitu rapat sekali. Jadi antara Nabi dengan disebut penjaga anak yatim yang mengurusi anak yatim. Jadi taniah pada tuan-tuan yang ada anak yatim atau mungkin mengurus anak yatim, mengurus ya bukan menguras, ya tidak ada karena ada, ada menguras anak yatim. Anak yatim dipergunakan sebagai alat untuk mendapatkan kesenangan kehidupannya, itu tak baik. Jadi ini begitu rapat, begitu moya sekali orang yang menguruskan anak yatim. Baik, keterangannya anak yatim ialah anak yang kematian ayah ketika mereka masih kecil dan belum balik. Mereka hidup dalam keadaan dahagakan kasih sayang seorang ayah seperti kanak-kanak yang lain. Mereka juga ingin bermanja dengan ayahnya. Namun apakah apakah ndaya? ajal maut sudah ditakdirkan. Sebagai hamba, kita perlu rida dengan segala ketentuan Allah. Jadi sebuah dana yatim kalau anak itu belum balik, bapaknya sudah meninggal. Kalau macam kita, bapak ibu sudah meninggal semua, tapi kita udah gede, sudah besar. Tidak boleh cuma anak yatim. Yang belum balik, tuan sekalian. Seperti Nabi kita. Nabi besar Muhammad SAW, ketika masih dalam kandungan, bapaknya sudah meninggal malahan. Ketika sudah umur enam tahun, oleh ibunya diajak untuk ziarah Ya, Yasrib, aja Sekarang, Madinah tuh ziarah ke kubur ayahnya. Balik dari ziarah di tengah perjalanan, meninggal dunia pula. Nah, jadi, akhirnya nabi menjadi yatim piatu. Ya, waktu mula-mula kan ziarah bapaknya yatim, kemudian kembali ibunya meninggal dunia juga. Jadi, yatim piatu ini yatim piatu. Masya Allah, jadi nabi sendiri yatim, jadi begitu senang. Begitu gembira kepada orang-orang yang mengurus anak yatim, ya, sudah tentu yang kita tidak pernah ditinggal oleh ayahnya. Tidak, dia merasakan bagi seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya masih kecil, belum balik lagi. Ini suasana yang sangat menyadari hati Tuhan sekalian, karena biasanya seorang anak akan ingin manja dengan kedua orang tuanya, tapi tidak ada kesempatan yang demikian. Tuh. Oleh karena itu, perlu disayangi. Oleh itu, tunjukkanlah simpati kita kepada anak-anak yatim. Belailah mereka dengan penuh kasih sayang. Usaplah rambut mereka dan bantulah mereka. Baginda Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Baginda sendiri pernah merasai keperitan hidup sebagai anak yatim. Ayah Bagina meninggal dunia ketika Bagina masih dalam kandungan dan ibunya juga meninggal dunia setelah berumur enam tahun. Ibunya pula meninggal dunia. Orang yang menyayangi anak yatim dan mengambil berat tentang kewangan dan kebajikan anak yatim akan dapat masuk ke dalam surga dan dapat mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat rapat dengan Nabi seperti rapatnya dari jari tengah dan jari telunjuk. Sebaliknya, orang yang memakan harta anak yatim akan dihumban ke dalam api neraka. Mereka dipaksa menelan ketulan-ketulan bara api neraka. Itu resiko sebaliknya. Orang yang mengeksploitasi anak yatim bukan membela, bukan menyayangi, tapi malah menggunakan Anak yatim untuk keperluan kepribadiannya ke, atau dirinya dan keluarganya, bukan sedikit orang yang demikian. Apalagi di negara kita, Tuhan sekalian, begitu oh, untungnya anak yatim dapat sumbangan yang luar biasa, terutama di bulan-bulan suci -bulan Ramadan melimpah ruah, itulah kebaikan masyarakat kita. Namun yang mengurus anak yatim harus berhati-hati. Mana yang boleh digunakan, mana boleh yang untuk mereka, dan apa yang harus dilakukan itu harus ada batas-batas tertentu. Jangan justru karena sumbangan terlalu melimpah ruah, akhirnya secara diam-diam justru menggunakan keperluan anak yatim tadi untuk kembali. Itu manusia boleh ditipu, tuan-tuan sekalian masyarakat boleh diperdaya, tapi Allah tidak mungkin. Itu yang paling baik. Jadi oleh karena itu, kita mesti sanggup. Kalau tidak sanggup membela anak yatim, jangan mengurus kepada anak yatim. Nanti membahayakan pada diri kita sendiri. Tapi kalau sanggup, itulah suatu kepada yang luar biasa. Nah, insya Allah sebentar lagi di hari Ashura, itu ada satu amalan membelai anak yatim. Hati insya Allah kita bicara nanti. Kebetulan ini, ya hadisnya yang bicara tentang kasih sayang kepada anak-anak yatim. Baik, hadis ke-18 mendidik dan berbuat baik kepada anak perempuan. An Aisyata radhiallahu anha Ja'atni miskinah tahmilu ابنتين لها ودعمتها ثلاث مرات ثلاثة, ثلاثة تمرات فأعطت فأعطت كل واحده منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستعم فاستعمت هو ابنتها فشقت التمرة التي كانت

Artinya daripada Aisyah anha berkata, seorang perempuan miskin datang ke rumahku dengan mendukung dua anak perempuannya. Maka aku memberi tiga biji tamar atau kurma kepadanya. Beliau memberikan dua biji kurma itu kepada anaknya seorang sebiji. Sebiji lagi ingin dimakan oleh ibu itu Ketika dia hendak menyuapkan ke mulutnya, tiba-tiba dua orang anaknya meminta nak makan kurma itu lagi. Karena belum kenyang. Maka si ibu ini membelah kurma itu dan menyuapkan ke mulut dua orang anaknya itu. Aku kagum melihat kelakuan ibu itu. Lalu aku ceritakan ke peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda bersabda yang artinya lebih kurang sesungguhnya Allah telah menganugerahkan surga kepada perempuan itu dengan sebab dia berbuat baik kepada anak-anaknya atau Allah memerdekakan dirinya dari api neraka itu satu hadis hadis yang kedua An Nabi Sa'id Al Khudri radhiyallahu an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau salasu banatin atau salasu akhwatin atau bintani atau akhtani fad huna wa asana ilahinna wa zawaj wa falahul jannah rawahu Abu Dawud. Artinya Daripada Abu Sa'id Al-Khudri Berkata Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud Lebih kurang Sesiapa yang mempunyai Tiga orang Atau dua orang anak perempuan Atau mempunyai Tiga orang Atau dua orang saudara perempuan Lalu dia Mendidik mereka Dan berbuat baik kepada mereka Serta mengawinkan mereka Dengan suami yang soleh maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Hebatnya Rasulullah SAW alaihi memuliakan seorang wanita. Dalam hadis lain kalau Tuhan rujuk ke kitab Nasai Ibad oleh Ibnu Hajar al Rasulullah SAW punya tiga kesukaan. Pertama, Nabi suka benar pada salat disebut wa korte solat yang menghibur hati saya adalah solat. Artinya tatkala Nabi menghadapi apapun masalah, maka diselesaikan dengan solat. Jadi ya, saya mengharap pada diri saya juga Dato' dan tuan sekalian setiap kita mesti punya masalah sama ada kecil, pertengahan atau besar itu masalah. Namun ada solusi yang terbaik. Hadapilah dengan ridho dengan senang hati dan sholat. Majukan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah tidak ada masalah tidak selesai. Apa saja masalah ambil air salmah, air semahyang atau wudhu terus sholat. Sholatnya kalau bingung sholat mutlak saja. Sholat surah Allah Ta'ala atau sholat surah hajat. Atau salah-salah syukur wudhu, terserahlah niat, main sholat. Lepas itu majukan pada Allah Ta'ala. Itu solusi yang paling baik. Yang kedua, Nabi suka harum-haruman atau wangi-wangian. Jadi ini sebagai penampilan. Nabi selalu menampilkan sesuatu yang yang elegan. Wangi itu sebagai simbol daripada keindahan. Ucapannya, perbuatannya, pakaiannya wangi, harum. Mana-mana saja minta maaf walaupun tanda sekalipun kalau harum Baunya banyak orang suka Tuhan sekalian. Tenang, bagus, harum, bersih. Nah begitu. Dan itulah yang diajarkan Nabi. Suruh penampilan seorang muslim. Atau muslimah mesti penampilannya elegan. Yang bagus, yang wangi. Yang seorang melihat itu artinya suka. Dan yang terakhir ini yang relevan dengan ini. Yaitu membela nasib wanita. Nabi sangat mengagumkan. Sangat memuliakan wanita. Salah satu di antara hadis yang popular yang Tuhan sudah hafal semua. Al-jannatu tahta aqdami rumahan. Surga adalah di bawah telapak kaki ibu. Artinya kaki ibu adalah surga. Maknanya apa? Surga adalah simbol kejayaan. Simbol kenikmatan. Maka untuk menjadi anak-anak yang sukses. Anak-anak yang berjaya. Anak-anak yang hebat. Adalah di tangan ibu. Di kaki ibu. Ibulah yang bertanggungjawab. untuk membentuk kepribadian seorang putra putrinya, masya Allah luar biasa. Jadi di sini nah itu disebutkan siapa yang punya tiga anak perempuan atau dua saja, dua tidak tiga, dua anak perempuan atau keluar adik beradik dua atau tiga perempuan. Dan kita boleh menjaga dengan baik Mendidiknya, mentarbiah, bahkan mengawinkannya Maka jaminannya surga Jadi Tuhan sekalian begitulah Bukan zaman jahiliyah Dia rasa sedih Kalau punya anak perempuan Bahkan begitu lahir anak dibunuh Nah itu orang-orang jahiliyah Baik Tuhan sekalian jadi kembali pada pelajaran ini dalam hadis yang ke-18 ada dua, ada dua hadis yang pertama sikap seorang ibu yang mengambil berat kepada anak atau putri-putrinya. Bayangkanlah sekalian, begitu datang karena terlalu miskin ibu sekalian, Sayyidatina Aisyah begitu mulia sekali memberi tamar, tiga ya, ya untuk ibunya untuk dua anak. Tapi tatkala anak dah diberi makan, Tinggal ibunya saja. Waktu ibu nak makan, pada masukan so anaknya minta pula. Subhanallah, ibunya bukan marah, bukan mencubit anaknya dan sebagainya, tapi dipotong menjadi dua, disuapkan begitu. Dan ini mengagumkan sikap ini begitu baik kepada putri-putrinya dilaporkan oleh Saidina Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jawaban Nabi senang saja Sungguhnya Allah telah menganugerahkan surga kepada perempuan itu Langsung Tuhan sekalian Disebut oleh Rasulullah SAW disediakan surga Jadi sekali lagi taniah pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang selalu sabar Menghadapi kerenah putri-putrinya bedakan nah, Beda kan antara putra dengan putri itu Ini satu kenikmatan Dan putri dua saja sudah satu anugerah yang luar biasa. Jaga dengan baik-baik, di ...didik yang terbaik, bahkan sampai mengkawinkannya. Wallah alam bisawab. Jadi inilah ya kelebihan seorang wanita. Karena wanita adalah sumber daripada anak-anak. Yang melahirkan generasi adalah wanita. Maka wanita itu harus dijaga dengan baik. Apalagi kalau kejadian wanita itu adalah dicipta dari tulang rusuk daripada Nadia Adam Siti Hawa dicipta tulang rusuk sebelah kiri maka dalam bentuk manusia kalau wanita itu lengkap tulang rusuknya kalau laki-laki masih sebelah kiri ada kurang satu itu sudah menjadi ciri khas dan itu jadi lihat dari teori ilmu kesehatan juga begitu jadi kerangka manusia ini kalau dilihat ya, ya, apa itu tulang rusuk sebelah kiri laki-laki itu kurang satu. Tidak lengkap seperti wanita. Masya Allah. Itu terjadinya wanita. Oleh karena tulang rusuk, Tuhan Tulang rusuk punya watak adalah jangan terlalu keras, bisa patah. Kalau terlalu lemah, dia juga juga ngade-ngade. Jadi dengan wanita harus menggunakan teori yang yang uh, sederhana. Jangan terlalu keras. Juga jangan terlalu lembut. Itu wanita. Dan letaknya tidak di bawah. Dan tidak di atas. Di tengah-tengah. Di sedekat hati. Di dekat jantung Tuhan sekalian. Maknanya apa? Supaya wanita disayangi. Dikasihi. Bukan di bawah untuk diinjak. Bukan di atas untuk dipuja-puji. Tidak. Dia sederhana. Nah itu cara... Melawan atau cara mendidik seorang wanita tidak boleh dijauhi, terlalu jauh juga tak boleh, terlalu dekat juga tidak boleh. Ha, jadi, ngam-ngam saja itu persoalan atas kejadian wanita. Begitu, kan ya tidak akan bisa terlalu lurus, dia bengkok tapi kuat dan sebagainya. Ha, itulah, tuan ya wanita ha, bahkan disebutkan untuk simbol dunia menjadi bahagia karena wanita dan dunia hancur karena wanita. Nah, pada wanita, bahkan orang-orang Israel sudah tahu untuk menghancurkan Islam, hancurkan wanitanya, rusak wanitanya, nanti akan rusak agama. Jadi pertama yang paling penting oleh karena itu wanita itu aurat harus menjaga dengan segala galanya berbeda dengan laki-laki. Wallahualam bisawab. Itu ituannya kita maaf kita dua saja pada pagi hari ini Kita akan bicara sedikit mal hijrah Dan terutama -teru -teru amalan di bulan Ashura Dari Ashura ini Kita harus bicarakan karena bulan Muharram juga bulan yang dimuliakan Allah Walaupun di mana mana para ustadz juga membicarakan itu Kita juga harus mengambil bahagian karena mengambil bagian sesuatu yang dimuliakan Allah itu sunnah. Jangan didiamkan, harus diulang balik, ulang balik, ulang balik. Kan uh, ayat Quran yang menyebutkan tuan sekalian. Bulan Muharram termasuk bulan yang dimuliakan Allah itu tertera dalam kitab suci Al-Quran. Dalam surah at Taubah ayat 36. Jadi ada empat bulan yang dimuliakan Allah. Yaitu Dhul Qaidah, Muharram. Nah, ini Muharram. Masuk Muharram bulan yang dimuliakan Allah. Dan bulan Muharram dikenali oleh masyarakat kita adalah Ma'al Hijrah. bulan hijrah, bulan perubahan. Ramadan, bulan pembersihan segala dosa. Syawal, peningkatan ibadah kita. Setelah di-upgrade, dikodok, dikemleng, maka syawal meningkat. Dhul Qaidah, bulan yang mempunyai prinsip. Atau punya kaidah, punya jati diri. Dan Dhul Hijjah yang baru ini bulan pengorbanan. Taniyah berat Tuhan yang sudah berkorban dan bulan Muharram ha, Tahun baru dikenali Bulan perubahan Bulan anjakan paradigma Kita mesti berubah ha, Itulah Tuhan sekalian Maka dari itu kita harus memahami Konsep hijrah itu sendiri Karena Allah SWT Al menyebutkan Alhamdulillah Ibn Asyurajim Innal ladhina amanu Walladhina hajaru wajahatu Fisabilillah Ulaika yarjuna rahmatullah Wallahu afuru rahim dalam surah Al-Baqarah 218 itu. Terang-terang Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah. Saya kata apa itu? Innal ladzina apa? Walida ya? jahajaru innal ladzina amanu wa hal ladzina hajaru wa jahadu Siapa orang beriman dan mau berhijrah dan jihad di sabilillah, mereka lah yang raya untuk memohon rahmat Allah taala. Jadi untuk memohon rahmat Allah Ada kualifikasinya tuan-tuan dalam ayat ini. Ada syarat dan termanya. Setiap kita adalah perlu memohon rahmat daripada Allah. Memohon kasih sayang dari Allah Ta'ala. Namun syarat untuk memohon pada Allah, Allah sendiri yang menyebutkan dalam ayat ini. Ada tiga syarat. Pertama, mesti beriman. In ladina amanu. Kedua, ladina hajaru. Dan dua yang mau berhijrah Wajah bisa dan dan orang jahat orang yang berjihad di jalan Allah. Ah, jadi kalau datuk datin tuan sudah ada tiga ini, maka bersebut ulai kaya rajulah rahmat Allah. Mereka yang ada berkualifikasi untuk memohon rahmat Allah Taala. Bukan senang senang Tuhan, Tuhan. Ya kita minta ya Allah berikan kami rahmat. Memang itu permintaannya. Tapi dalam permintaan itu harus ada amalan. Bukan hanya omelan, bukan hanya ucapan. Bukan hanya bentuk doa Tapi diamalkan Syarat pertama mesti beriman Orang yang tidak beriman Kalau mendapat anugerah dari Allah itu namanya bukan rahmat Tapi istidraj Maka selain orang yang beriman Kalau mendapatkan kekayaan Popular, glamour dan sebagainya Itu istidraj Istidraj adalah satu kenikmat yang Allah berikan kepada hamba Yang banyak melakukan dosa Semakin dosa Semakin mendapatkan anugerah itu istidraj. Kalau orang beriman, ya, semakin beriman, semakin daripada Allah mendapat anugerah, itu namanya rahmah. Kita harus bisa membedakan antara istidraj dengan rahmah. Jadi kesimpulannya senang saja. Kalau rahmah adalah amal orang beramal soleh, beramal ibadah, mendapat anugerah, itu namanya rahmah. Tapi orang itu jelas melakukan dosa dan maksiat. Tapi dapat rahmat, dapat kejayaan itu namanya istidraj untuk dihancurkan oleh Allah Taala. Wahajaru dan mau berhijrah, hijrah secara fisik sudah habis dah. Sudah waktu Nabi terbukanya kota Mekah selesai. Namanya ada jihad dan waniat berubah. Nah, sekarang kita juga termasuk jihad. Tidak seperti orang Palestina jihad melawan senjata kita enggak. Keluar jadi pada rumah untuk mencari ilmu adalah jihad. Mana dasarnya? Rasulullah bersabda man salaka tariqan yaltamisu bil ilman ah. Sesiapa yang keluar jadi pada rumah untuk mencari ilmu adalah jihad. Adalah fi sabilillah di jalan Allah sampai dia balik. Masya Allah Ini luar biasa. Jadi alhamdulillah itu tadilah kita telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diberi kesempatan untuk mendapatkan investment, untuk berlabahkan karena itu mereka otomatis kita jihad. Nah, baik, jadi orang yang iman, kedua mau berhijrah, dan ketiga jihad, itu baru layak mendapat rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana? Kembali pada hari ini, hari satu Tahun 1 Muharram. Pada bulannya lepas saya sudah saya ingatkan bulan sekalian dalam kitab Durratun Nasikin oleh Ustaz Usman Asyakir As Al-Hibawi di mana Rasulullah SAW bersedam ya lebih kurang sesiapa yang berpuasa di akhir bulan Dhul Hijjah bermana menutup tahun dengan puasa dan awal bulan Muharram bermana membuka tahun baru dengan puasa maka baginya kafarah penubusan dosa-dosa khomsi nasana 50 tahun Masya Allah Tahniah pada Tuhan yang puasa semalam dan campur dengan hari ini yang tidak puasa ya ya salahnya sendiri ini ajaran tapi kadang-kadang kebanyakan kita Tuhan sekalian ini yang salah salah persepsi atau suka mengambil take advantage saya nak ulang balik hukum sunnah ini tuan-tuan kalau menurut teori atau ilmu fiqoh ilmu syariah sunnah itu artinya bila dikerjakan mendapat pahala bila tidak ya nggak apa-apa nggak dosa pun tidak apa-apa lah -apa. ini yang kadang-kadang kita terlepas mengambil take advantage Ya ah, tak apa, sunnah saja. Nah, ini akhirnya menjadi sembrono, menjadi leke. ah sunah saja. Coba kita transfer, kita rubah mindset ini. Pemahaman ini kita naikkan sedikit. Pahami seperti orang-orang makrifat, orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Dia memperhatikan sunnah itu sebagai overtime. Overtime for you, OT for you. Mereka mengambil dari daripada peristiwa tentang sunahnya. Salat tahajud rujukannya surat al, surat al isra ayat 79 di mana Allah berfirman a'udzubillahi al al laili bihi na nah ini sebagian dari malam bangunlah untuk tahajud sebagai nafilatan a time for you nah ini yang digunakan jadi sholat tahajud itu disebut tahajud. Itu juga inklusif, sholat sholat sunnah yang lain, atau amal- amal ibadah yang lain. Jadi, istilahnya ajaknya khos... tapi artinya am. Itulah cara-cara uh, mengambil hukum dalam Islam. kesulitan begitu disebut tahajud, tapi juga berlaku pada sholat sholat yang lain. Jadi, sholat sholat, sholat sholat sunnah yang lain, amal-amal yang sholat yang lain itu disebut offer time for you, OT for you. Kalau disebut offer time itu menyenangkan karena tambahan. Sudah selalu sering saya sebutkan kalau teman kita kerja di kilang hari-hari kerja ke hari biasa kerja dapat seratus ringgit katakan begitu. Tapi kalau over time bisa dua kali ganda, bisa dua ratus bahkan lebih dari dua nah, ratus. Itu itu namanya overtime. Dan itulah yang mesti kita lakukan. Apalagi kalau kita rujuk kepada surat Al-Kahfi. Akhir surat Al-Kahfi yang Tuhan selalu baca semalam. Di hari Jumat selalu baca surat Al-Kahfi kan. Di akhir surat Al-Kahfi itu kan Allah yang berfirman. Yang atil lebih kurang. Sesiapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya. Maka beramalah dengan amal soleh. Dan jangan menyekutukan Allah dengan serta apapun. Di perintah Allah. Siapa nak ingin bertemu dengan Tuhannya Dengan Allah. Beramal-amal soleh. Nah jadi kita Alhamdulillah. Di bawah oleh para ulama kita perbanyak amal soleh. Karena apa? Ingin ketemu dengan Allah. Nah jadi begitu. Jadi maknanya. Tuhan dan sekarang, setiap kita melakukan amal yang soleh amal yang baik, amal kebajikan itu bermana kita ingin bertemu dengan Allah secara otomatis karena sudah disebut oleh Allah sendiri. Dan Quran itu umurnya sudah 1445 tahun yang lalu. Karena itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Oke, Tuhan ya. Jadi kembali pada tadi. Puasa akhir tahun semalam dan awal tahun sekarang. Allah akan hapuskan dosa-dosanya selama 50 tahun. Jadi taniah, teman sekalian. Kalau hari ini tuan belum makan, belum minum, belum apa-apa saja, niat aja puasa awal tahun. Nah, itu aja sudah. Kalau yang sudah makan, dan minum, apa dari kato. teman sekalian, ini ini kemampuan. <tuh> <tuh> ini yang disebut iman, hijrah, dan jihad. Iman kita yakin Karena ini acu ajaran Hijrah Tuhan mau berubah Hijrah Dan dia diikuti dengan kesungguhan Jadi ini kalau dirangkum Setiap apa saja yang Tuhan lakukan Bisa menjadi amal soleh Karena dimulai dengan keimanan dulu Yakin dulu Yakin, wah ini adalah ajaran Kemudian mau berhijrah Artinya berubah dan mesti diikuti dengan kesungguhan. Coba bayangkan, begitu luar biasa Allah mengajar kepada kita. Cuman kita mengaplikasikannya itu teruskan memerlukan satu ilmu yang luar biasa. Bukan iman, tak cukup. Mesti diikuti dengan hijrah. Dan akhirnya jihad yang berbentuk amal soleh. Nah, ya, jadi, ini iman dengan amal soleh. Nah, Kalau dalam surah Al-Asri itu Illadina amanu wa amilus Dan untuk, untuk beramal soleh tadi, kronologinya didahului dengan iman dan hijrah dan jihad. Oke, okay. baik. Itu amalan pertama lah tuan-tuan. Tak apa. Masih ada kesempatan. Yang kedua, nanti puasanya pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Dikenali Tasu'a dan Ashura. Yang insya Allah kalau dalam bulan, bulan Julai ini Jatuh pada tanggal 15 dan 16 Insya Allah Kita rujuk balik dalam kalender 15 dan 16 itu Tasua dan Ashura Tasua adalah hari ke-9 Ashura hari ke-10 Peristiwa jelas Kita ulang balik Ambil kita pelajaran Peristiwa yang berlaku sudah beratus tahun Berjuta tahun itu Ada ke ada relevansi dengan kehidupan kita sekarang. Di hari Ashura, orang Yahudi dan Nasrani berpuasa, tuan-tuan. Jadi Nabi bertanya, asal kalian puasa? Ini karena untuk menghormati, memuliakan Nabi-Nabi kami yang diselamatkan oleh Allah. Dan Yahudi pun itu agama Samawi, tuan-tuan. Asalnya agama Samawi itu tiga, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam Yahudi itu ada nabinya Nabi Musa dan kitab sucinya Taurat Nasrani nabinya Nabi Isa dan kitab sucinya Injil dan Quran Nabi Muhammad kitab sucinya Quran itu dari Allah tapi Yahudi Nasri dululah yang sekarang ini dah lain dah sudah penyelewengan dan sebagainya baik jadi mereka menghormati nabi-nabi yang diselamatkan Allah karena di hari Asyura, saya ulang balik tuanya, setidak-tidaknya ada lima nabi yang diselamatkan Allah, yang tertera lah. Dan ini yang paling tidak kita hadam, kita hafalkan. Yang lain tambahan-tambahan tak apa. Setidak lima nabi ini kita harus paham dengan betul-betul, dengan segala aplikasinya, dengan segala resikonya, dengan segala pelajarannya. Oke, kita mulai. Pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari banjir besar. Ini kalau diceritakan tak ada habisnya teman-teman. Kelihatan cerita saja. Ambil kesimpulannya saja. Banjir besar, hancur. Semua dah. Turun. Turun, 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 turun. Selamat mendarat kembali. Jatuh 10 Muharram. Tapi yang menarik. Peristiwa banjir besar ini ternyata membawa dampak Salah satu yang tidak ikut Nabi Nuh, yang tidak ikut ajaran Allah, atas perintah Allah, justru istri dan putranya. Istri Nabi Nuh mengikuti orang-orang yang jahat yang menentang Nabi Nuh. Dan putranya namanya Kanam, juga tidak ikut, padahal berenang, sudah diikuti oleh bapaknya, sudah, karena mari ikut ayah tak ada yang boleh selamat dari banjir ini ya degil sana naik ke atas gunung ayah adil lepas oleh banjir mati tapi setelah mendarat Nabi Nuh minta pada Allah supaya anaknya diampunkan dosa-dosanya dan menjadi golongannya langsung dijawab oleh Taala Noh, anak kamu amalan khairus saleh tidak saleh dan kamu jangan bertanya sesuatu kamu tidak tahu Nabi Nuh langsung minta ampun pada Allah Ta'ala Ah, ha, coba bilang, apa pelajarannya dari peristiwa ini. Walaupun istri seorang nabi, istri seorang rasul dan putra seorang nabi, putra seorang rasul tidak ikut aturan Allah go to hell. Full stop. Go to hell. Nah, ha, jadi Tidak ada alasan kita terus membanggakan Oh saya anak ini, saya anak kiai Anak ustad, anak tok lebay, anak tok guru Anak kodi, anak mufti, arah menteri No, tak ada gunanya Kalau tidak sujud kepada Allah SWT Ini pelajaran yang luar biasa Baik Peristiwa yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam Diselamatkan dari api Raja Namrud saya singkatnya ceritanya, tak kalah akan dibakar. Naja Namrud memerintahkan rakyatnya semua kayu bakar, ya bawa ke stadium. Dan menggunung tuan sekalian, dah mulai dibakar. Nah Ibrahim akan dilemparkan. Waktu itu masih belum jadi nabi lagi, pemuda namanya Ibrahim. Allah SWT perintah malaikat Jibril Allah selalu membantu pada hambanya yang benar-benar taat padanya di klimak anti klimak terakhir saat-saat yang sangat kritikal itulah Allah mesti bantu itu pasti itu tuan-tuan sejarah sudah banyak ya termasuk ini yang kita cerita tadi tak akan dilemparkan jibril turun dan bertanya kepada Ibrahim tuan apa yang boleh saya tolong buat tuan coba ini pelajaran mahal teman-teman Pemuda namanya Ibrahim tadi mengatakan pada Jibril, "Buat you know, buat Allah Yesus, you makhluk sama dengan I. luar biasa nih, tuan -tuan. Padahal Jibril itu bukan manusia, malaikat yang tidak makan, tidak minum, tidak ada maksud apa-apa, tidak laki-laki, tidak perempuan, selalu taat pada perintah Allah. Tapi mengatakan, "You makhluk dan saya juga makhluk." Kalau manusia memberi bantuan, itu ada udang di balik tuan dan Ada udang di balik mi banjir. Ada udang di balik batu, istilahnya begitu. Itu pasti. Apalagi kalau orang itu membantunya sampai puluhan juta. Makanya dibantu pun menjadi penyama, penyama pengampu dan penyangga yang tidak akan mampu untuk menegur bosnya atau tuannya yang telah memberi bantuan. Itu pelajaran yang telah diajarkan oleh Ibrahim ketika itu buat you know buat Allah Yesa dan ketika itu Nabi Ibrahim doa Ibrahim doanya bahasbi Allah wa ni wakil setengah ulama menambahkan ni mal maula wa ni man nasir cukuplah Allah sebagai pelindung baik. cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pelindung saya hanya dibaca dua tiga kali Allah langsung perintah pada api yang sedang menjilat-jilat itu dengan firman-Nya rajim ya naru kuni bardan wa ala ibrahim <coughs> hei api jadilah kamu sejuk dan selamatkan Ibrahim langsung api tadi sejuk tuan-tuan untuk Ibrahim bukan untuk Namrud dan pembesar kerajaan ketika itu Mereka tetap kepala dan bertepuk tangan mengatakan padan kau Ibrahim. Orang yang menderhaka dan tidak taat dan sebagainya. Haji Abu mati kau. Itu kata mereka bukan kata Allah. Ternyata Ibrahim dilemparkan, ditangkap oleh malaikat tuan-tuan. Duduk bersama bijak dari tengah lautan. Dengan makan roti tanah atau nasi lemak bersama. Istilahnya begitulah. Maknanya apa? Pelajaran di sini. <tuh> Kalau kita ada serah diri pada Allah Tawakal kepada Allah telah total kepada Allah Allah pasti menolongnya Entang surullah yang suruh kumpul Allah, Allah tolong kalian Ini yang harus menjadikan satu Pedoman kita, ajaran kita Jangan pernah ragu-ragu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pasti menolong Cuma cara Allah menolong kepada Allah Di akhir dalam keadaan yang sudah kritikal dan dalam itu pasti akan ditolong oleh Allah Ta'ala Itu pasti Siapapun sejak dulu kini dan selamanya Karena Allah tidak akan membiarkan pada hambanya yang taat Dalam keadaan penderitaan Wallah alam Oke okay. Tapi juga ternyata di samping peristiwa Nabi Ibrahim tadi ada juga bapak kandungnya sendiri juga tidak ikut aturan Allah, tidak ikut ajaran Allah, bahkan azar yang itu adalah pembikin patung untuk Raja Namrud Walaupun bapak seorang nabi Ayah seorang rasul Tidak ikut anak Allah juga Go to hell nah, ini pelajaran yang kedua Tadi anak dan istri ini Yang kedua bapak kandung Juga dimasukkan neraka Jadi tuan-tuan jangan -tuan ajak alasan Oh ini bapak saya Ini mertua saya Ini atuk saya Tidak bisa tidak ikut aturan Allah, ancamannya neraka. Peristiwa ketiga, Nabi Musa alaihissalam juga diselamatkan Allah Ta'ala. Ketika itu bisa membelah lautan jadi dua. Ceritanya juga panjang, kita singkatkan semua. Tak kala lebih Musa sudah dikejar oleh Fir'aun dengan askarnya. Dan sampai ke pinggir laut tuan-tuan. Bagaimana nih? ini? Nah, terus tidak mungkin lautan. Nak kembali lagi tidak mungkin hancur dibunuh oleh As As askar Firaun dalam seadanya sudah klimat tadi Nah, sekali lagi coba bayangkan Jibril juga turun atas perintah Allah membisikkan pada Nabi Musa Musa tupukulkan tongkatmu ke laut Hadi pukulkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah pecah jadi dua Jom bayangkan Tuhan sekalian. Ini suasananya tidak pernah bicara dengan logik. Logik akal tidak bisa menerima, tak sampai. Tapi ini reality, itu fakta. Adalah kita nasuhi Ibad oleh Al-Ustaz Ibn Hajar al Nabi pernah bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, Wahai sahabat-sahabatku, kamu mau tahu tak? Saya beritahu doa yang dibaca Nabi Musa ketika memukulkan tongkat di laut. Ya sahabat-sahabat gembira, ya mau ya Rasulullah. Diajarkan Ini doanya Saya baca Tuhan dan maikun saya Mari Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Lakal hamdu Wa ilaikal mushtaka Wa antal musta'anu Wa la hawla Wa la quwata Illa billahil al aliyil al azim. Allahumma Lakal hamdu واليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم dihantar zap pecah jadi dua tuan-tuan kalau laut ada pecah jadi dua apalagi kepala manusia jadi doa luar biasa Tuhan. Nah, tapi gunakan cara yang baik jangan untuk perbuatannya tidak baik ada orang akan memusuhi kita akan mencuri atau sebagainya aku akan doa ini insya Allah ada, tidak ada satu pun yang bisa melawan Tuhan-tuhan. itu doa Nabi Musa salam. Artinya kalau diartikan dalam bahasa kita secara bebas, Allahumma ya Allah, lakal hamdu segala puji adalah milikmu. Wa ilaikal mustaka dan kepadamu aku mengadu. Wa antal musta'anu dan kau adalah maha penolong. La hawla wa la quwata illa bila tidak ada daya kau kata Zab. Ha, itu dan ya. Ini peristiwa ya 10 Muharram. Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Firaun dan askar mengikuti. Maka dipukulkan balik, tenggelamlah di situ. Firaun, Tuhan tahu kan, itu ayah angkat Nabi Musa. Karena waktu Nabi Musa bayi lahir dihanyutkan ke Sungai Nil, ditemu oleh Sayyidatina Asiyah, istri Firaun. dibelut dalam istana. Bayangkan tuan sekalian, tapi akhirnya dewasanya jadi musuh Fir'aun Dan mungkin sudah saya ingatkan oleh Tuhan sekalian Ini rahasia Fir'aun Kepimpinan Fir'aun Tuhan Fir'aun tuh Sampai tidak ada satupun yang berani melawan Fir'aun Dan sehingga mendapat dada sebagai Tuhan Karena ada ada di ilmu Ilmu, ilmu Fir'aun dalam mentadbir men 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 kerajaannya ilmu yang jahat lah tabi. Ini diabadikan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 54. Coba nanti Tuhan buka surat Az-Zukhruf ayat 54. Ini cerita. Fir'aun punya dua teori untuk menghancurkan dan melemahkan rakyatnya. Dalam ayat itu sebutkan Fir'aun itu membodohkan umatnya Tuhan-Tuhan. Umatnya diperbodohkan Digoblokkan Kalau sudah bodoh, akan diatur mik ikut aja. Dan muncul lembu dicucuk hidungnya itu, diperbodohkan. Itu gaya Firaun. Dulu kalau zaman penjajah, bolehlah macam negara kita dijajah Britain ratusan tahun. Di Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, diperbodohkan. Tapi zaman now, zaman milenial, zaman digitalisasi, zaman AI sekarang ini. Kalau masih ada orang memperbodohkan rakyatnya, itu Fir'aun itu. Itu gaya Fir'aun. Siapa yang bicara? Ya Allah. Bukan, ini bukan pendapat manusia. Allah yang mendedahkan. Gaya Fir'aun adalah memperbodoh rakyatnya. Yang kedua, menakut-nakuti. Dengan tukang sihirnya, Siapa yang melawan orang jadi sikir jadi tikus, disikir jadi kata, orang takut. Jadi masyarakatnya ketika itu rasanya hanya takut dan bodoh. Ah, itulah tuan-tuan. Kaya Firaun, -tuan. min dalik. Jadi jangan sampai kita begitu. Ya, baik dan sekalian, kalau kita buka sebuah kitab yang ditulis oleh Syakib Arsalam. Syakib Arsalam mengarang kitab Tajuknya lima ala muslimun Kenapa umat Islam mundur? Kenapa umat kafir maju? Kenapa? Ini ada dalam gini bahasanya luar biasa. Tidak ada tertera. Kalau ingin menghancurkan orang Islam, juga menghancurkan Islam lah. Islam tidak bisa dihancurkan karena Allah yang menjaga. Ingin menghancurkan orang Islam, lakukan tiga perkara ini. Pertama tadilah bodohkan orang Islam. Perbodoh mereka. Ada berbodoh. Kedua miskinkan mereka. Dimiskinkan. Dan yang ketiga beri penyakit mereka. Jadi tiga ini. Diperbodoh, dimiskinkan, dan diberi sakit. Dah habis. Hancur tuh ada sekalian. Nah inilah ya. Jadi Alhamdulillah kita ada negara yang maju, negara yang merdeka, Baru belum-belum 100 tahun kita sudah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ini satu kenikmatan yang tersendiri. Baik, tuan sekalian. Itu yang ketiga, Firaun. Yang keempat, Nabi Yusuf. Diselamatkan ya Allah dari perigi buta. Dan yang, yang, <coughs> yang melempar ke dalam dasar perigi buta tadi, Abang kandungnya sendiri. Oleh itu, walaupun abang kandung dari seorang Nabi dan Rasul, juga go to hell. Jadi cukup jelas hajaran ini. Dan yang terakhir yang kelima, Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dari dibunuh oleh pengikutnya sendiri. Pengikut yang setia tapi jahat ingin membunuh ini gaya Israel tuan-tuan Bani Israel. Nabi Isa dikejar mau dibunuh. ...konon untuk menembus dosa. Tapi sampai selekoh diselamatkan oleh ya Allah... ...pengikut setianya yang namanya Yudas Iskariot, Itu yang dirubah oleh ya Allah wajahnya mirip Nabi Isa alaihissalam, Yang ditangkap yang disalib. Waktu akan ditangkap disalib itu mengatakan... ...Eli, Elilah masa bakhtani. Tuhan kenapa tinggalkan saya kepada Nabi Isa? Ini saya diangkat. Nah coba bayangkan, jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa tapi seorang pengikut setia namanya Yudas Iskariot. Dan itu ditulis oleh jalap kitab Injil Barnabas yang sekarang sudah mulai banyak terjemahkan di barat. Kaituan? Tuhan? Nah, walaupun pengikut setia tidak ikut aturan Allah juga go to hell. Inilah pelajaran yang mahal, yang bagus untuk kita kembangkan, kita sampaikan kepada masyarakat supaya cerita-cerita semacam ini suatu perkara yang baik. Baik, buat sekalian. Itulah setidaknya peristiwa yang berlaku di hari Ashura. Maka oleh karena itu ada seorang ulama namanya Syekh Abdurrahman Asfuri. Saya baca kitabnya itu dalam bulan Ashura ada beberapa amalan yang perlu kita lakukan. Pertama ini puasa tadi, karena puasa itu pun memang sunnah. Ya, jadi Tuhan dan kena puasa, puasanya Tasua dan Ashura. Sembilan dan sepuluh, setengah ulama boleh mengajarkan 10 dan 11. Artinya jangan hanya 10 saja atau Asyura harus diikuti sebelumnya atau sesudahnya. Tapi yang selalu menurut jumhur ulama yang terbaik Tasua dan Asyura, hari ke-9 dan hari ke-10. Di hari ke-9 yaknya nawaitu sama hadin min yaumit tasua. Dan di hari ke-10 nawaitu sami yaumil asyura. Baik. Yang pertama puasa, yang kedua sholat sunnah. Sholat sunnahnya berarti sholat sunnah hajat tuan tuan. Kenapa? Karena peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Peristiwa para nabi selamat taala Tuhan ambil pelajaran ini. Gunakan, mohon pada Allah Ta'ala ya, sholat hajat. Dan surah ya Allah, doanya senang saja. Hari ini hari kau bebaskan para Nabi Rasul dari bala petaka, dari ujian yang berat. Oleh kerana ya Allah kami juga mohon bebaskan kami Keluarga kami, masyarakat kami Dan seluruh Islam seluruh dunia Selamatkan kami Itu aja, minta saja Karena minta itu kan perintah Allah Sekali lagi, minta itu perintah Allah Udu'uni azza lakum Selalu dibaca untuk imam kita, kalau akan doa itu Udu'uni azajib Mintalah kepada aku, mesti aku beri Jadi minta itu ibadah Tuan-tuan, Allah suka kalau hambanya selalu minta kepadanya pagi, petang, siang, malam, anytime minta pada Allah. Allah suka. Justru Allah tidak suka pada hambanya tidak mau minta. Dianggap sombong tuan tuan. Jadi minta doa, doa, doa. Dan doa yang terbaik diikuti dengan salat. Kenapa? Ayatnya jelas. Allah bilang rajim bisabri Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan salat. Ini sholat hajat, mohon pada Allah. Terserah nak pagi ke petang, jam malam sendiri atau berjamaah, lakukan. Di hari baik, bulan baik, gunakan kesempatan. Momentum yang baik itu kita gunakan, jangan dibiarkan begitu saja. Tuan-tuan yang terprovokasi adalah orang yang di luar sana. Ya mana, Nabi tak buat, ini tak sunnah, ini bitnah, itu aja. Last minute Anda puasa pun tidak, sholat pun tidak. Yang ada apa? Nganggur. Siapa yang rugi? Anda sendiri. Kan setan cara mengajarkan, mengodakan begitu. Jangan, jangan, jangan. Selepas kita ikut, setan lari. Ini setan yang betul. Setan kepala gundul. Tapi setan ada dua jenis kan. Setan kepala gundul dan setan yang makanan selemak itu. <tuh>, kan hati-hati. Tapi gayanya sama. Ajak, jangan, jangan, jangan. Selepas itu dia lari. Kalau ingin tahu, rujuk dari surah al hasyr Jujur 28 itu. Allah berfirman, Kama salih syaitan, Ith kala lisanu fur, Falamma kafara kala, Ini bari uminka, Ini akhawla rabbil alamin. Coba, jelas ayat itu. Syaitan mengajak, Ingkarlah kamu, Jangan ibadah, Jangan puasa, Jangan ini, Semua jangan. Tatkala kita ikut, Akhirnya kita nggak dapat apa-apa, Bahkan dapat dosa, atau diseksa Allah Waktu diseksa setan datang Bukan simpati Bukan menolong kita Justru mengatakan Ini bari umingka Aku bebas dari paling engkau Aku tak ada tanggung jawab Aku bebas dari engkau Aku sendiri takut pada Allah yang dari alam ini ibang kurang ajar Orang jahat juga itu Jangan, jangan, itu beda, tak betul Tapi dia lari Kalau kita jawab, tak tanggung jawab, nggak tahu Salahmu sendiri, Hati-hati tuan-tuan. itu jangan terperangkap dong. Kalau kita diajar macam bismillah. Yang penting dasarnya jelas. Aku ingin bertemu dengan Allah. Syaratnya mesti beramal soleh. Full stop. Amal soleh itu nama yang tidak bertanya Quran dan Sunnah. Itu kubuangkan kaidah pertama. Kaidah kedua. Ini firman Allah. Siapa saja berbuat baik Allah akan tunjukkan, Allah akan balas maksudnya. Bahkan Nabi menganjurkan mansana sunnatan hasanatan kalau ajru yaumil Sesiapa memberi contoh contoh perbuatan yang baik maka dia akan diikuti oleh orang lain, dia akan dapat ganjaran dan yang mengikutinya sampai hari kiamat. Apalagi? Jangan ragu-ragu dong. Yang penting amal kebajikan, amal soleh. Ha, ini yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Ketemu ulama-ulama baru ni tak ada dasar, tak ada dasar, hasil itu aja. Tak bosan-bosan. Yang tuan sendiri, lihat iya, iya. Oke, okay, dah, dua, solat sunnah. Ketika mandi, mandinya mandi sunnah macam mandi jinabat. Mandi kita semayang, mau semayang jumlah itu, mandi. Seluruh badan, cukup mandi di bilik masing air bilik air, bilik air masing-masing lah tahu sampai murai pun tahu sama mandi pergi tujuh lah tujuh bunga apa ya biasa aja cuma niatnya dibetulkan ya Allah sama niatnya hari ini hari engkau selamatkan para nabi dan rasul dari segala malapetaka selamatkan diri kami ya Allah badan kami ya Allah jasmani ya Allah bebas dari segala penyakit ya Allah baik penyakit jasmani wa rahani, Bismillah ya Allah Allahu akbar beleskan Mintanya pada Allah, bukan minta pada air. Itu aja lakukan dan setelah lakukan ajarkan pada keluarga kita. Dasarnya jelas amal soleh. Mandikan amal soleh. Mandi itu sunnah. Ada pelajaran Rifikoh itu. Oke. Ketiga, melampakan belanja kepada keluarga. Nah ini juga amalan baik. Biasanya potong ayam satu, ini potong tiga atau lima lah. Antar ke ciran-ciran atau bawa ke surau, ke masjid. Bagi anak, -anak yatim lah kan bagus, sedekah. Lebihkan sedikit. Keluarga juga senang ajak makan agak istimewa. Alasannya ini hari Ashura, lu kan enak. Mari berbuka yang agak istimewa. Kenapa ya? Ini hari Ashura, sunnah, ajaran baik. Rasul yang ajar. Ha. Kemudian bercelak. celak itu kan sunnah juga. Nabi selalu bercelak. Sebelah kanan dulu, dan kiri dulu. Yang perniannya apa? Supaya Allah membebaskan dari pandangannya tidak baik. Dari maksiat-maksiat. Baik, zikirnya apa? Zikirnya zikir seperti Nabi Ibrahim tadi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Banyak-perbanyak banyak zikir itu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Setengah ulama berapa kali? 313. Kenapa 313? Itu pahlawan badar. Jadi ada sejarahnya. Kita baca ini karena pahlawan badar. Pahlawan yang luar biasa. Berperang di bulan Ramadan. Tidak ada senjata apa-apa. Hanya 313 tapi bisa menghancurkan ribuan musuh. Kita ambil kesempatan itu. Lebih boleh, kurang pun boleh. Takkan tak baca pun boleh. Dablek ya dablek. Nah, gitu Nah, itu salah satu antaranya. Terus tadi membelai rambut anak yatim. Itu ada hadis yang baru kita bahas tadi. Cari anak yatim, membelai rambut satu aja menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau tidak ada anak yatim tuan sibuk busy dan ya, sebagainya itu di kotak depan kanan kiri kita ada kotak untuk anak yatim. Nah, itu bismillah. Ya Allah saya tak sempat mencari mereka ya Allah. Tapi terimalah ya Allah, ini bantuan kami kepada anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim, sebut ibu bapak, ibu bapak mertua, atau dan nenek anak bismillah, beres. Walaupun seringgit sebut satu kampung, tak apa Allah terima. Tapi masih melakukan, jangan diajar anggo, anggo, anggo alas menit loke, bakil, kedekut, cadel, bedidil, dedewil apokano, nih, lakukan, <laughs> gitu. Kaitannya, okay, itu salah satu di antaranya lah yang berbicara sekali lagi namanya Usra ulama Abdurrahman Asfuri diambil daripada itu jadi ikut ulama tidak salah. Oke tuan, itu aja tambahan pelajaran kita pada hari ini. Selamat menyebut tahun baru 1446 Hijriah. Semoga tahun 1445 segala amal tidak baik diterima di ta, di di diterima Allah taala, yang baik diterima dan semoga tahun baru 1446 bulan juga yang terbaik dan yang belum belum apa betul belum minta pada Allah mintalah minta pada Allah Taala dengan bahasa apapun juga kalau boleh senaraikan dalam kertas putih itu tajuknya permohonan kami 1446 hijriah 1 sampai 30 nah, kerbau itu laminate simpan di percetakan pribadi wah bagus tuh tiap-tiap nanti -tiap, tengok dulu mana yang sudah dikabulkan, mana yang belum, yang belum nanti dibawa ke 1447, and so on lah. Jadi Tuhan mempunyai satu asas yang kukuh untuk diwariskan kepada putra putri kita. Oh ini cara ayah kita kan begitu. Baik itu sekalian, sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah. Semua diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, jatra, badatun, taibatun, warwafur. Dan sekali lagi yang tuan-tuan yang belum puasa, ke hari ini puasa silakan. Kalau tak sempat karena hari ini ada keduli dan sebagainya, up to you lah tuan sekalian. Hari tak, tak boleh, tanggal 9 dan 10 jangan dilupakan pula. Ini diajarkan si lupa, lupa, lupa terus saja. Karena kelemahan tuan senang saja, si dah tahu. Bila hari Sabtu dan Ahad di negeri kita banyak kenduri. Nah, banyak kenduri itulah akhirnya Tuhan Tuhan beralasan. Ah, mendatangi kenduri. Padahal kenduri atau majelis walimah itu Tuhan sekalian kewajibannya datang. Datangnya bukan makannya. Kayaknya terbalik, makannya <guruh> bukan datangnya. Datangnya itu yang wajib. Tahu sama, sama makan, enggak apa-apa. Ada dalam kita nasuhul ibad. Ini meja, Isinya empat orang Satu, dua, tiga Tidak puasa Tuhan teruskan puasa Apa yang berlaku? Dosa teman-teman yang tidak puasa tadi Diampunkan di, karena puasa kita Buka kitab naso'i khul ibad Luar biasa Kita bisa menolong orang lain Tetapkan puasa tahu Tuhan rumah tengok eh, Kenapa tak makan Pak Haji ini? Terdatang ji Asal tak makan tak minum Tak mau ke, tak sudi ke Ini makanan halalan tua tau Tak ada racun pun Kita terpaksa jujur lah Maaf lah Tuhan Ini puasa Kalau kita supaya tuan rumah Positive thinking lah Alhamdulillah Terima kasih lah Tuan Haji dan Puan Haja Walaupun puasa datang juga kejemputan kami Mudah-mudahan berkah majlis kami Kan begitu Ini positive thinking Jangan negative thinking. Kau ni kadang ada, tak pernah datang puasa pula. Apa ni? tak payahlah macam tu. Okay? Kita sekalian. Dan kedua, saya hari tahun baru ni melancarkan. Itu ada QR tuan-tuan. Atas permintaan teman-teman di Masjid Surah Tuhan. Kadang-kadang saya tak bawa duit. Jarang bawa duit. Ada QR. Okeylah kita bikinkan. Kalau tuan-tuan tak ada duit dan sebagainya, boleh QR. Itu semua akan. Uh, kembali ke pondok walaupun nanti minta maaf di situ ada keluar nama saya itu namanya pondok pesantren soalnya di pondok pesantren tidak bisa bikin QR atas nama my bank kami tapi tetap akan saya kirim ke sana tapi jangan pernah aku doa sekalian apa yang pembelian tanah yang kita beli harga 270 juta itu kami sudah sampai saat sekarang sudah bisa membayar 220 juta tuan-tuan tinggal 50 juta rupiah saja insyaallah uh, sebelum akhir tahun ini sudah lunas itu semua atas bantuan tuan-tuan terima kasihlah itu milik Anda tuan-tuan bukan milik saya saya hanya menampung saja kita bina di sana bersama-sama kita ambil nanti di hadiah akhirat Oke okay, kan jom kita berdoa semoga diri kita keluarga kita masyarakat bangsa negara kita aman tentang. Sejahtera batatun taibatun wa rahmaan ghofur kan kita dikira dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah bismillahirrahmanirrahim rabbana zidna ilman nafi'ah wa amalan salih magbula wa rizqon halalan wa nisan Allahumma Allah menakilillah wa taqala wa akhirnya masyidikin wa ajal wa sultana nasirah birahmatin rahamin Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Ya Allah karena telah memilih kami duduk di dunia tetap di Matri Sa'lim di tahun baru 1446 Hijriah ini Ya Allah, kami yakin, seyakin yakinnya apa yang telah kami lakukan di pagi yang berbahagia ini, kau telah beri ganjaran yang banyak kepada kami oleh itu kami mohon kepada Ya Allah, limpah akan ganjarannya kami timani kepada keluarga kami, khususnya putra-putri dan cucu-cucu kami, ya Allah. Semoga mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehah yang berguna bagi agama, manusia, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, walaupun kami, uh, walaupun kami bergelimang dengan dosa dan salah, oleh itu kami tetap tamak ta rahmatmu, ya Allah. Oleh itu, Ya Allah, seandainya sepanjang tahun 1445 jurah ini, pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami, Bahkan akidah kami terkeluar dari ajaranmu ya Allah Baik itu kami sengaja maupun kami tidak sengaja Kami sedari kami atau tak, kami tidak sedari Kami hanya mampu menampun dan maaf kepada -Mu, ya Allah Oleh itu ya Allah ampunlah dosa-dosa kami Dosa-dosa kedua orang tua kami Dosa-dosa ibu bapa mertua kami Dosa-dosa <tuh> keluarga kami dosa-dosa muslim dan muslimat yang dunia baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia dan ya Allah kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami nanti untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tuhaliina innaka tattaw wibrahim bi fadli rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alaykum walhamdulillahi rabbil alamin qabala Allah minkum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dan terus mai